Assalamualaikum guys. So hari ni Min nak tanya korang tentang, korang ingat ke tentang perlawanan separuh akhir 1FFF Suzuki Cup 2018 di antara Malaysia bertemu Thailand? Ya, tifo yang dipersembahkan oleh Altras Malaya menjadi bualan ramai peminat bola sepak Malaysia ketika itu. So hari ni Min nak tanya korang, korang tahu ke berapa orang dan berapa lama Altras Malaya nak siapkan tifo ni? Korang rasa lama ke? So sebelum tu, jangan lupa like this video, subscribe to Haziman Official and share this video to all of your friends. Thank you. Hello guys, welcome to Haziman Official. Yang pertama, tifo gajah. Tifo ini telah dibuat di Kelantan dengan kekuatan tenaga seramai 5 orang sahaja. Tempoh masa yang diambil bagi mengecat tifo gajah ini adalah selama 4 hari 3 malam. Kenapa kat Kelantan? Menurut Voket, di Kelantan, mereka mempunyai kawasan yang cukup untuk melakukan kerja ini berbanding lokasi lain. Walaupun mereka menghadapi kekurangan tenaga kerja, namun dengan semangat yang tinggi, tifo sebesar itu berjaya disiapkan dalam tempoh 4 hari 3 malam dan dengan tenaga kerja 5 orang sahaja. Yang kedua, tifo harimau. Tifo harimau ini pula telah disiapkan di Ceras menggunakan tenaga kerja seramai 13 orang dalam tempoh 1 malam sahaja. Di Ceras, walaupun mempunyai kekuatan tenaga yang lebih ramai, saiz tifo yang besar seperti tifo gajah sukar untuk dilaksanakan kerana tiada tempat khas untuk melukis dan mengecat walaupun telah memohon kerjasama dari pihak-pihak berkuasa. Yang ketiga, banner. Ya, banner. Tugasan untuk menyiapkan banner telah berjaya dilakukan di Terengganu. Tenaga kerja untuk menyiapkan banner ini ada seramai 5 orang dan semuanya terdiri dari para pelajar sekolah. Pihak Altras Malaya telah mendapatkan kebenaran dari beberapa pelajar ini untuk menyiapkan banner untuk perlawanan malam itu. Yang keempat, The Rising Sun. 7,200 plastik berwarna hitam dan kuning diperlukan menjadikan tifo pada malam itu cukup hebat. So kalau korang tengok balik perlawanan di antara Malaysia dan Thailand sewaktu ketika itu, korang akan nampak Altras Malaya mempersembahkan tifo mereka di khalayak ramai dan ianya sungguh marvelous, cantik dan wow. So apa kesimpulan yang kita boleh dapat daripada kisah Altras Malaya ni? So kesimpulannya ialah, sesusah mana pun situasi yang kita semua hadapi, pasti ada penyelesaiannya jikalau kita bersatu padu dalam menjayakannya. Apa pendapat korang? Tulis komen di bawah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nantikan untuk part 2 fakta menarik Altras Malaya.